Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Cak Bowo tentunya ya. Cak, ini kita ngomong-ngomong soal konsekuensi hukumnya ya, balik lagi ya Cak ya. Tadi kan sempat disinggung-singgung ya, maksimal 12 tahun, ada juga yang maksimal 6 tahun tergantung dari jenis apa yang disebarkan seperti itu. Nah, ini yang buat sama yang nyebarkan beda nggak? Sama dong. Ancaman hukumannya sama? Sama dong. Oh. Hati-hati. Oh ya ya kata-kata ya. Kata-kata mendistribusikan. Hmm. Ya toh? Hmm. Menginformasikan. Ya. Mendata atau mempublikasikan. Hmm. Menyebarkan. Hmm. Sengaja tanpa hak. Ya. Nah dong. Hmm. Jadi sama. Sama. Besaran hukumannya sama. Nah, saya bacakan dong kalau gitu dong. Ya, supaya enggak ya, ya, ya. Nanti enggak berulang-ulang dong. Iya, nanti kan takutnya ya. Saya kan yang enggak buat beritanya gitu ya, Cak ya. Undang-undang 11 tahun 2008 ya toh. Berarti tentang Undang-undang nomor 9 tahun 2016. Iya. Setiap orang ya, setiap orang. Siapa saja orang kecuali ya. Binatang ya toh. Ya enggak mungkin ya. Lah, Cak. Dengan sengaja dan paha. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat nih dapat mengakses informasi elektronika dan dokumen elektronika yang memiliki muatan satu melanggar kesusilaan perjudian penyerapan baik pengancaman ini yang bahaya nih pasal 29 nih. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumentasi elektroniknya yang berisi ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi 12 tahun pasalnya itu tadi 45, 46, 47 nah setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan kultur. Sarah 6 tahun. Bahaya. Iya. Enggak iya. Usah dong kalau itu ya. Mm-mm. Lebih cakep nih. Iya, baca punya Hukum di Mata Bowo. Iya. Cakep enggak? Cakep enggak? Cakep banget dong. Iya, iya, sebelum iya. Bertindak iya. Itu ya harus baca buku dulu. Dulu. Nah, iya. Kalau baca buku kelihatan di situ nampak ada ini buku itu loh. Iya. Jadi jangan sampai nanti ketika sesaat kemudian. Hanya saat ya. Kenapa? Karena tangannya geratul. Kalau tangan geratul bahaya nih ya toh. Iya. Nah, apalagi kalau ada yang pakai kacamata orang tua. Sudahlah. Kena terang. Nah. Iya, mungkin gatel, Cak. Hah? Jadi gatel ini tangannya. Iya, pokoknya enggak gudikan dong. Jadi enggak sabaran gitu ya pengen nyebari gitu ya. Oke ya. Maksudnya mau update, maksudnya update, begitu ya. Maksudnya kan supaya enggak ketinggalan berita-berita terbaru, tapi ternyata bisa salah kaprah juga ya. Jangan. Jangan gatel-gatel. Ketika nantinya jangan gatel-gatel loh. Iya, iya, iya. Ketika masuk nantinya di hotel. Hotel Prodio enggak bayar. Oh iya iya. Gatal jadi gudikan, kena enggak ada air di sana itu. Iya. Ya enggak dihukum itu di oke apa tadi? Hotel Prodio itu kan hotel enggak airnya susah. Ha, itu. Janganlah. Nanti ya seperti itu lah. Janganlah, lebih baik enggak usah macam-macam kena ini terus terang aja. Yang ketangkep. Berapa orang nih? Tangkep semua. Lundung. Sekarang gencar-gencarnya ya sekarang ya. Iya memang aduh, secara hukum, sekarang. Secara hukum nih normatifnya masih tahan. Iya. Nah ini gak main-main. Yeah. Untuk apa ya beli handphone kalau nggak bisa digunakan macam-macam ketika keliru. Nah ini yang keliru saya lah. Ini bahaya yang keliru. Ya toh. Iya. Yeah. Kalau orang nggak tahu tapi hukum nggak ada. Oh saya nggak tahu. Nggak ada hukum nggak tahu. Tahu salah melanggar undang-undang. Iya. Yeah. Kecuali nggak ada undang-undang lain dong. Iya. Ya kan? Kecuali nggak ada undang-undang. Ya. Semuanya pasti ada acuannya kan, acuannya gitu ya, Caya. Ya. Ada undang-undang baru. Ya toh. Tapi yang lama itu enggak, yang baru enggak ada, tetap melekat pada yang lama, mengingatnya itu. Nah, baik. Oh, gitu. Iya dong. Jadi kalau sudah ada, yang lama hapus, yang baru ini. Iya. Ya. Nah, kalau dulu KUHP ini, KUHP yang lama ini pencemaran, wah nggak ada masalah. Nggak ditahan, susah pembuktiannya. Tapi kalau ini jelas pembuktiannya. Satu, di server ada, alih bahasa ada,
Yeah. Ada laporan, mm-hmm. ada bukti, yeah. tapi yang lapor adalah, mm-hmm. yeah. yang lapor nih, yeah. adalah orangnya sendiri yang lapor, mm-hmm. yaitu prinsipal. Mm-hmm. Gak bisa dong, diwakilkan, kena pidana. Oh iya iya. Lain kalau perdata-perdata diwakilkan. Yeah. Kecuali presiden sama menteri ada klausula itu, benar. Gimana itu maksudnya, Cak? Bisa diwakilkan. Hmm, ya 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 ya. Loh, kalau sekarang ya toh mengakses mm-hmm. begini, mm-hmm. ada di daerah Gresik, daerah Sidoarjo, mm-hmm. daerah Mojokerto. Pokoknya semua lah. Masa yeah. laporan satu persatu kan enggak? Nah, yeah. makanya kalau pejabatnya bisa untuk diwakilkan, tetapi mm-hmm. kalau hubungannya mm-hmm. ya dengan masyarakat itu nggak bisa mewakilkan, harus dia sendiri. Repot lah. Mm-hmm. Nah itulah repotnya. Tapi kalau hal ini bertentangan yeah. dengan hubungannya dengan pemerintah, dengan negara, hati-hati. Mm-hmm. Sudah percaya saya, nggak usah itu-itu. Kalau bisa nggak usah main-main itulah. Mm-hmm. Ya memang, mm-hmm. wes nggak usah main diajak ini, diajak orang politik lah, diajak partai mm-hmm. politik. Oh sudah, no way. Tinggalkan hmm. itu, jangan hmm. bicara tentang ini menghadapi kampanye, jangan yeah. ikut-ikutan, hmm. turut ucapan Pak Bowo. Hmm. Apa kata Pak Bowo? Yeah. Apa hukum di mata Pak Bowo? Benar. Hmm. Saya katakan lagi, jangan coba-coba ketika mengikuti kampanye dan sebagainya, ada artinya ada apa? Tapi kasihan keluarganya, hmm. anaknya, yeah. istrinya. Kasian kena kan? Imbasnya juga kan, gitu eh? Ya. Kena imbasnya juga, Cak Bowo. Ya kena imbasnya. Kasian. Untuk apa nuruti politik-politik itu? Mm-hmm. Eh, toh politik itu tahu. Kompor-kompor dicicik-cicik. Nah, iya nggak? Makanya gitu-gitu. Gitu. Oh, janganlah. Iya. Saya jangan. Nggak ada faedahnya ketika yeah. terhanyut pada sesuatu yang berhubungan mm-hmm. hoaxnya ini. Kebencian pada yang lawannya, ya yeah. toh ujaran kekerasan, ujarannya menyangkut menyangkut ujarannya persoalannya dari menyatakan bahwa yeah. ah Pak Bowo, Pak Bowo kemarin saya lihat dul gondol gandul lah itu nggak boleh sudah, yeah, contohnya yeah. menjatuhkan lawan nggak boleh jangan, yeah. contohnya oh Pak Bowo, contohnya Pak Bowo calon nih, Pak Bowo kemarin di diskotik ya toh ya megal-megal lah nggak bisa itu kena penyemaran, iya. supaya menjatuhkan lawan dengan cara seperti ini maka yeah. ini hati-hati. Setelah kita lihat, kita teliti, ya ini berbahaya. Yeah. Gunakan WA ini berbahaya. Hoaxnya dari sini. Yeah. Instagram bahaya. Facebook bahaya. Ternyata hukumannya keras, 6 tahun. Hanya etek-etek ya. Gratis. Ada asal nyebar ya. Iya, kecuali sekalian. Nah begitu, korupsi saja lah enak. Oh, gitu. Dapat uang daripada ini ya. Dapat hab-hab. Iya kak. Nah ya toh. Iya, itu enggak. Kau jangan ketawa terus dong. Kenapa sih ketawa? Gak apa-apa. Cakep ya bukunya, cakep ya, kan? Cakep. Gitu saya terpesona gitu, Pak. Jadi saya happy hari ini. Happy ya. Ada apa ya? Ada ya, Pak. Wajahnya. Iya. Luar biasa. Lah ini nanti biar dibeli baru bisa buka. Nah ini daripada ngetek-ngetek HP, baca aja tuh di mata Bowo. Iya. Budayakan membaca ya. Iya, jadi tahu ya. Asal iya, jadi kalau itu enggak tahu soro loh. Iya. Ya, itu. Maka dengan demikian saya berharap pemerintah sendiri jangan pilih kasih. Jangan tebang pilih. Kalau ada kujar kunci, siapa saja tindas, enggak masalah. Ini ditindas ini enggak repot. Kan emang based on MCA kayak kemarin. Laporan. Bupanda. Based on pelaporan Pak baru ditindak kan gitu. Enggak. Kalau ini pidana murni dong. Jadi enggak. Kecuali pengaduan. Enggak ada undang-undang ini pengaduan. Bisa dijawab enggak? Pidana murni. Langsung. Jadi siapa aja nanti polisi ya atau laporan model A enggak ada masalah. Iya. Model A laporan dari masyarakat dan sebagainya cukup, itu sudah cukup. Sudah alasan. Jadi cukup ya. Maka hati. Cak, yang kemarin itu kan ya yang pelakunya kan ya membuat ya menyebarkan ya, tapi kan ada dalangnya kan Cak, cuman kan masih belum terungkap ini Cak. Nah menurut Cak Bowo sendiri, nah ini kira-kira hukumannya pasti lebih berat dong. Botan. Hah? Sama? Nggak ada ini sama nggak dong, ya? Nggak ada kecuali dalangnya otaknya loh, Cak. Kena semua hidup nggak ada.
Jadi dalangnya enggak kena. Sama seperti yang sama. Buat. 6 tahun, ada yang 12 tahun. Yang nyuruh, yang biayai sama? Sama. Padahal kan lebih beraja. Orang disuruh mau enggak? Kenapa disuruh mau? Gitu ya. Kenapa disuruh jebur sumur mau? Mau. Ya? Oh iya ya. Berarti salah siapa gitu ya, Cak ya? Enak nyemplung apa? Apa, Cak? Lumpur lapindo. dapat uang ketika kena lumpur lapindo itu. Kalau ini kena lumpur ini enggak ada uang, gitu. Ada hotel video. Iya enggak? Jadi sama aja ya, berarti ya. Dalang sama aja ya dengan pelaku dan penyebar. Jadi sama-sama gitu ya. Sama-sama enggak ada perkecualian. Ya. Ya enggak tahu apa-apa ikut nyebarin itu nah. Yang ketiban sampur ya, Cak ya. Makanya, ya makanya jangan kampanye. Ya. Repot. Iya. Repot pot. Janganlah, weh sudahlah. Daripada pot, enggak usah lebih baik. Iya. Kita di rumah kalau mau nyoblos silakan enggak usah gutak-gutuk apalagi gunakan ini. Iya. Nanti repot sendiri. Enggak usah menjatuhkan lawan dan sebagainya, enggak usah. Biarlah sesuatu yang alami, suatu kejujuran, suatu keterbukaan, kata demokrasi, biarkan. Jangan tahun ini harus begini, jangan. Kena ini kata ajaran kebencian. Nanti sama ya. Lawan mereka dilaporkan. Ya, oke kalau gitu. Lebih baik. Ya, gak usah bicara itu ya. Gambar, sehingga gambar bunga, gambar apa atau lagi gambar-gambar orang. Banyak gundul apa-apa daripada ya atau cukup membaca update untuk berita itu ya Cak ya, tapi nggak usah menyebarkan gitu ya Cak. Nggak usah update apa salah tapi jangan menyebarkan yang seperti itu yang belum tentu kebenarannya. Nah berbahaya, bisa menjatuhkan ya. Ketika pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan bupati ya. Habis kalau ini ya. Ini sudah ada warning dari presiden. Okay. Bahwa ketika akan ada penyebaran kebencian-kebencian ini akan disuntas. Yeah. Polisi jalan. Saya kan? Iya. Yeah. Nah, jadi kalau ini konsisten seperti itu, ketika ada pemilihan presiden, pemilihan gubernur, ini sama dengan seperti itu. Konsistennya Pak Jokowi. Ya, tindak semua. Iya. Kalau menjatuhkan sama lawan. Begitu. Iya. Cakep. Iya, cakep. Oke, break sebentar ya Cak Bawo ya. Iya. Dan pemirsa sebentar lagi kita akan masuk ke segmen konsultasi hukum. Bagi Anda yang ingin melakukan konsultasi hukum, berinteraksi langsung dengan Cak Bawo bisa melalui SMS ataupun WhatsApp di 087803417117. Saya tunggu ya. Sampai nanti jam 9 malam tetap di Hukum di Mata Bawo.